Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari Ustaz Anas selaku pengerusi majlis, tuan imam, barisan pemimpin masjid, tuan-tuan jawatankuasa qaryah, Masjid Ihsan Subang Perak, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat bersama-sama malam ini dalam majlis ilmu, kehadiran kita ke masjid yang besar nak sembahyang. Itu kita manfaatkan masa yang terluang, masa senggang ni untuk kita mengaji. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, senang kita beramal. Pada malam ni saya bawa satu tajuk pada tuan-tuan. Satu tajuk. Tajuk ni saya duk mengajak mata lah, dalam radio pun duk mengajak. Tak tahu masjid ni dah habang itu, saya lupa lah. Main lu ajak apa itu. Kalau dah berang, dengar pergi kali ni. Malam ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan cerita tentang barang hilang. Barang hilang. Dulu zaman saya sekolah, zaman saya budak-budak tu, dan sebagian daripada depan saya pun sopar lah. Waktu rehat, kita keluar, kita lompat-lompat, loncat-loncat. Apa beza lompat-lompat dengan loncat-loncat? Lompat tinggi sikit, loncat rendah. Itu beza lah. Kita lompat-lompat, loncat-loncat. Lepas tu kita jumpa duit 2 kupang. Kita jumpa duit 2 kupang. Kita pun pada masa itu akhlak kita cukup tinggi. Kita ambil duit 2 kupang tu, kita pergi bagi kat cikgu kita. Kita pergi bagi kat cikgu kita. Kita kata apa? Cikgu, saya jumpa duit 2 kupang. Cikgu pun ambil duit tu. Cikgu tanya langkah. Siapa ada hilang duit? Angkat. Itu cerita lah. Siapa ada hilang duit, angkat tangan. Itu satu. Di masjid, termasuklah masjid Subang Perak ni, kadang-kadang satu orang, dia pergi ambil semayang. Di kolah belah tu. Ataupun depan sana ambil semayang. Dia pakai jam mahal. Ada setengah orang dia mengibat, dia tak buang jam. Sebab dia takut lupa. Betul tak? Ada setengah orang dia ambil semayang, dia tak buang jam. Dia takut lupa. Kerana takut lupa, tetap jam dia masuk ayam pada muka. Lebih kurang tu lah. Dia buang jam dia. Dia buang jam dia. Dia buh di tempat wuduk. Dia buh di tempat wuduk. Dia pun ambil semayang. Dia terlupa ambil balik jam dia. Dia pun main semayang. Wirik-wirik dengan selama. Balik dengan ayam tu. Sampai rumah. Dia tak perasan. Jam aku buh tak mana tu. Dia lupa. Kubuh di masjid ke tak mana. Ataupun buh di kedai makan, dia lupa. Jam itu dijumpai oleh satu orang jemaah yang mai ambil ayam semayang. Dia pun jumpa jam, dia pergi habaq kata imam. Atau dia bagi kepada siasa masjid, dia tahu ni, Tuan Haji, saya jumpa jam. Maka tu imam ataupun pegawai masjid tu pegang jam tu umum kepada jemaah. Tuan-tuan siapa ada hilang jam, harap jumpa saya. Itu cerita barang hilang. Barang hilang. Jadi pada malam ni saya nak sebutlah. Maksud barang hilang itu dari sudut hukum fiqh. Di sudut hukum fiqh. Dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab, barang hilang ni dia panggil luqatah. Luqatah. Lam, qaf, ta, ta bulat. Kalau orang mengaji Arab, dia panggil ta marbutah. Orang tak mengaji Arab dia panggil tabulah. Tak simpui. Luqatah. Luqatah ni sesuatu yang hilang daripada pemiliknya. Mana barang lah. Sesuatu yang hilang daripada pemiliknya ataupun tercicir daripada pemiliknya. Barang itu mempunyai nilai. Sama ada nilai yang mahal ataupun nilai yang remeh-temeh. Itulah maksud luqatah, barang yang hilang. Barang yang hilang ini
Kadang-kadang dijumpai semula oleh pemiliknya, kadang-kadang tidak dijumpai semula. Mana tak dapat balik eh orang yang hilang. Antara yang hilang tak dapat balik sampai kelar ni MH370. Ha, abang siap-siap lah. Ha, MH370. Berapa tahun lah? Ada lagi 10 tahun. Tentu ingat, ada lagi 10 tahun. Tak ada pun dekat lah, 5 lebih lah. Ha, itu tak dapat balik mengera. MH370. Ha, itu barang hilang. Kadang-kadang dapat balik, kadang-kadang tak dapat balik. Dah dapat balik pula, kadang-kadang dapat yang sempurna, kadang-kadang dapat tak sempurna. Itu barang hilang. Baik. Barang yang hilang ni, tak dapat balik. Yang keduanya, dijumpai oleh bukan pemiliknya. Dijumpai oleh bukan pemiliknya. Maka orang yang menjumpai barang yang hilang, ada dua jenis. Yang pertama, dia ada sifat amanah. Dia ada sifat amanah, dia berusaha berikhtiar untuk mencari pemiliknya, untuk diserahkan apa nama barang itu kepada pemiliknya, dan usahanya itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Ha, berhasil ada caranya, tak berhasil ada caranya. Ini terletak di sudut hukum fiqah. Dan pemilik yang kedua, pemilik yang tidak amanah. Dia jumpa-jumpa, dia kata rezeki. Rezeki jangan ditolak, dia balas ke dia. Dia balas ke dia. Orang tu ada tak di sebuah Perak? Rasa-rasanya ada. Rasa-rasanya ha? Ada. Tetapi saya tidak tahu siapa. Okey. Jadi, jatuh duit seketui. Keluar-keluar masjid, ikat not, not 100 tu ada 20 lei. Kalau 20 lei, apa ibu? 20 lei, apa ibu? 2,000. Dia ikat getah. Dia ikat getah, dia buat dalam poket. Orang main semayang di masjid sebarang Perak. Lepas tu dia keluar-keluar, dia nak ambil kunci kereta dia dalam poket. Dia keluar kunci kereta. Dalam masa yang semua, duit keluar tak? Dia tak sedar, duit dia jatuh. Duit dia jatuh di pekarangan masjid. Dia start kereta, jalan. Jalan. Kereta dia jalan, duit dia pun jalan. 2,000. Orang keluar, orang jumpa. Orang jumpa tu ada yang amanah, ada yang tak, tak amanah. Sekarang saya nak pergi yang kedua. Saya dah cerita maksud barang hilang, luqatah. Yang kedua tuan-tuan, kita kuliah kita tekan insya lah. So insya mati. Habis tak habis, saya tak tahu. Saya lejok. Tak apalah, nanti saya ejah lah. Tapi kalau nak cerita cerah detail, memang tak habis ya malam ni, barang hilang tu. Cerita depan yang memang takkan habis. Kalau cerah detail lah, saya pergi cerah ringkas-ringkas lah. Perkara yang kedua iaitu orang yang menjumpai barang yang hilang. Orang yang jumpa barang hilang tu, dia nak ambil. Dia ambil barang hilang tu. Apa hukum mengambil barang yang hilang? Bukan tuan dah. Kita hanya jumpa. Kalau tuan-tuan keluar masjid ni, jumpa duit. Barang yang hilang. Apa hukum mengambilnya? Maka ada empat hukum mengambil barang yang hilang. Ada empat hukum. Hukum yang pertama, wajib. Kalau kita jumpa barang hilang tu, kalau kita tak ambil, dosa. Hukum yang pertama, wajib. Tak ambil, memang dosa. Bila jadi wajib? Apabila kita yakin, kalau kita tak ambil barang tu jumpa orang yang tak mana, dia akan salah guna barang tu. Maka mengambil barang tu, wajib. Ambil tu bukan kita nak ambil, nak guna ke kita. Ambil dalam hati kita nak cari pemiliknya. Mengambil barang tu adalah wajib. Kalau kita tak ambil, oh, tak patah balik lah kat tuan. Kita akan tengok lah tempat-tempat yang apa nama wajib ambil tu. Tempat-tempat yang kita tak percaya kalau kita tak ambil barang tu. Kita yang merasakan diri. Satu. Yang kedua, hukum yang kedua, mengambilnya adalah harus. Ambil tu tujuan nak cari pemilik lah. Hukumnya adalah harus. Bila jadi harus? Bila kita rasa kalau kita tak ambil barang tu tak hilang. Akan dijumpai oleh satu orang lagi nak cari pemilik dia. Pada masa itu terpulanglah pada kita nak ambil atau tak ambil. Hukumnya adalah harus. Jawapan kita boleh jawab.
Dan yang tiga hukum mengambilnya adalah makruh. Makruh tu bagi orang yang dia rasa nak jaga barang tu payah, takut barang tu, dia bukan nak niat nak kena lah, dia takut barang tu hilang dalam simpanan dia, tak ada nak jumpa. Maka hukum mengambilnya adalah makruh. Dan yang keempat, mengambil barang itu adalah haram. Dia ambil berdosa. Bila bagi orang yang yakin kalau dia ambil barang tu, dia akan kenat barang tu. Dia tidak beramanah. Dia akan jual barang seumpamanya. Hukumnya adalah haram. Kalau juga haram dia dah. Ini yang pok-pok jumpa dia balik. Dia akan kira hal yang haram. Dia siapu semacam. Okay, ya? Jadi tuan-tuan, kita kalau berdepan dengan, berjumpa dengan barang yang hilang ni, berapa hukum mengambilnya? Empat. Wajib, harus, makruh dan haram. Kitalah yang menjawabnya. Kalau kita jumpa. Kalau kita rasa barang tu tak selamat, sekali jumpa ke orang yang jahat, hilang barang tu. Kita wajib ambil. Kalau kita yakin barang ni, kalau aku tak ambil, ada orang yang akan ambil, panggil dia macam aku juga, harus. Kalau kita jumpa, kita ambil, tapi kalau aku ambil, aku tak jamin barang ni boleh aku jaga selamat sementara nak jumpa tuan dia, sekali anak aku buat salah guna dan sebagainya, maka hukumnya adalah makruh. Kalau kita yakin kita akan pelingkuk barang tu, hukumnya adalah haram. Tengok kat kita lah. Baik. Barang yang hilang ada dua jenis. Ini cara laju-laju lah. Barang yang hilang ada dua jenis. Pertama, dia panggil binatang. Yang kedua, benar. Yang pertama, binatang. Yang kedua, benar. Binatang ni contoh macam lembu main besok di rumah kita. Tak tahu lembu siapa. Tak ambil, tak ambil. Ha? Tak tahu lembu siapa. Dia main masuk dalam kawasan rumah kita lah. Di sebelah ni dia lembu tak main. Kawasan bandar ni lembu tak mau. Kita pergi lah. Kau belah terbengar kah. Kau belah kalau nerang kah. Lembu masuk kawasan rumah dah. Binatang. Lagi lembu apa binatang amat. Binatang-binatang hak jenis boleh buat duit lah. Kalau korot tak apa. Korot orang tak mau kan. Binatang-binatang boleh buat duit ni. Lembu. Lagi apa ni? Kambin, hatulah. Lembu kambin, unta lah unta. Unta dia nak main payah. Dia duduk di padang pasir. Duduk di gurun. Gurun mana? Bukan gurun Kedah. Lembu, binatang. Binatang yang hilang. Kemudian, dia bagi contoh lah. Tak disebut binatang yang ada nilai lah. Unta, lembu, kambing. Itulah maksud binatang-binatang gitu. Usa dah. Usa bukan orang belah. Beri-beri apa semua tu lah. Bagi orang yang jumpa binatang yang hilang. Binatang hilang. Dia kalau dia nak ambil. Kalau dia ambil lah. Nak ambil binatang tu. Maka dia ada dua pilihan. Dia ada dua pilihan. Tapi saya tak tertawa ni. Sebab tuan-tuan kan duduk kawasan lembu. Kalau belah-belah terang. Tapi dah habang tertawa habis. Ya. Orang yang jumpa binatang yang hilang tu. Dia ada dua pilihan. Dia boleh ambil salah satu daripada dua ni. Yang pertama. Dia ambil binatang tu. Ambil tu dia tak masuk dalam rumah lah. Sekiranya masuk tidur dengan dia pula. Buh dalam kawasan rumah dia tutup. Masa ambil tu. Dia berusaha untuk mencari pemiliknya. Dan dia berazam untuk memiliki barang itu seandainya tidak dijumpai pemiliknya. Okey, itu yang pertama. Pilihan yang kedua, pilihan yang kedua payah nak jaga, tak nak jumpa pemilik sah. Pilihan yang kedua, dia boleh menjual lembu itu, binatang itu. Dia boleh menjual binatang itu dan hasil jualannya dia jaga, dia cari tuan lembu tu untuk dibagi hasil jualan. Dan seandainya gagal dijumpai, maka dia berazam untuk memiliki hasil jualan tersebut. Jadi saya cerita, kalau dan, kalau tak dan, saya tutup terus. Macam mana cara nak memiliki? Okey. Masa semakin laju, dekat pukul 8 lah. Sudah, macam mana terima?
Okey, yang kedua, yang kedua tu binatang. Yang kedua benar. Yang kedua benar. Tu tu binatang kan? Barang hilang yang kedua adalah benar. Benar yang hilang ni contoh jam, laptop, kereta, lagi apa lagi? Jarum orang tak cari yang. Ada orang hilang jarum cari. Tapi jarum hak hitat dadah pun cari tu. Okay. Benda ni kalau hilang dia ada apa nama tiga jenis. Benda yang hilang ni dia ada tiga jenis. Tuan-tuan dengar ni saya nak bahas berdasarkan hukum peka. Jenis yang pertama benda tu benda yang cepat rosak. Mana saat dia rosak? Biasanya barang makan lah. Mi goreng, teh air. Tuan-tuan jumpa teh air. Agak-agak tahan nak pergi esok. Agak. Lebih kurang tu lah. Mi goreng, pesmut. Tuan-tuan keluar masjid lagi jumpa pesmut. Agak-agak pesmut tu main mirah diri ke ada orang tinggal? Orang tinggal. Nasi dekat mimbar. Itu bukan barang hilang. Itu masjid sedia tu. Barang yang cepat rosak. Orang yang jumpa barang yang cepat rosak ni, dia ada dua pilihan. Siapa ni dia? Dia ada dua pilihan. Dia saya kongkong peka. Yang pertama, kalau tuan-tuan jumpa mi goreng, sekian di pekan masjid, jumpa tu dengan saya, jumpa di tempat parking, jangan jumpa dalam kamu tu. Ini yang sering penyakit. Dia jumpa lah di beranda masjid ke begitu. Tapi orang balik habis lah. Masa dia jumpa tu, dengan syarat orang dah habis lah. Kalau orang duduk dah lagi, yang bukan kau jumpa. Sekiranya mungkin tuan dia nak ambil. Okey. Dan barang yang mudah rosak ni, orang yang jumpa ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, jual barang tu. Macam mi goreng yang tak, sekiranya dia balik mi asyar, orang balik, dia orang yang terakhir. Takkan dia nak pergi cari. Nak pergi kutuk rumah orang satu-satu. Ada tinggal mie goreng. Ada tinggal mie goreng. Orang nak tidur nak makan habis. Mie goreng yang malam-malam ni. Lebih kurang tu. Jadi pilihan yang pertama, dia jual mie goreng. Dia jual mie goreng tu. Duit jualan, jangan belanja. Cari. Cari tuan dia. Tuan mie goreng, serah kat dia. Serah dia. Dan pada masa tu dia kena niat, kalau aku tak jumpa, duit tu milik aku. Sekali saya ajak cara dia. Duit tu milik aku. Halai, kita makan. Okay. Tapi kalau jumpa bini orang, boleh tak? Simpan. Tu anak-anak tiga tengah dua, silap. Itu pilihan yang pertama. Dia jumpa barang yang cepat, rosak. Dia jual, duit jaga, cari tuan dia. Jumpa, bagi. Kalau tak jumpa, jadi milik dah. Tapi milik tu dia dah syarat dah. Saya contoh. Dan pilihan yang kedua. Barang yang hilang ni. Barang yang hilang, pilihan yang kedua. Nanti dia jual. Pilihan yang kedua. Kalau dia miliki, dia guna. Barang tu dia guna terus. Sebab barang tu cepat rosak. Dia guna terus. Kalau mie goreng, makan. Buah apple, telan. No? Dadih? Dadih apa? Jumpa dadih? Makan. Dadah? Isap. Okey. Lepas tu, lepas dia makan. Lepas dia makan. Dia buat nilai barang yang dia makan tadi. Nilai berit-berit, dia jaga nilai tu. Dan dia berusaha mencari tuan dia. Dia bayar balik nilai yang dia makan. Bersemut dan semua. Itu kalau benda makan. Kalau bukan benda makan, contoh dia, dia jumpa ubat gigi. Dia jumpa ubat gigi. Dia ambil, berui gigi. Berui habis malam juga. Ubat gigi tu, buah di berui, berui, kumak-kumak, itu kumak, dia habis malam juga. Lepas tu, esok. Dia, ubat gigi tu kata sebotol ubat gigi tu berapa? Kalau kata 6 lagi. Dia, nilai tu dia jaga, dia cari tuan dia untuk bayar nilai dia. Itu contoh. Tisu, dia lap habis. Kalau mask,
Mah ni. Dia jumpa Mah tengah jalan. Tak payah nilai. Hak tu orang buang. Orang buang. Dia pun ambil buh. Lepas tu kena COVID. Dia lah. Nah, contoh lah. Tu jenis yang pertama. Barang cepat rosak. Yang kedua. Ni benar-benar. Bukan menentang. Barang yang dia jumpa tu. Dia cepat rosak. Tapi boleh dielak daripada rosak. Dalam bahasa fikar ni ibqa'uhu bil mu'alajah. Ha, contohnya barang tu boleh diselamatkan daripada rosak dengan al mu'alajah. Contohnya dia jumpa udang, dia jumpa ikan, maka dia dapat menyelamatkan ikan tu dengan buh dalam peti ais. Maka ikan tu daging buh dalam peti ais, dia tak rosak. Ha? Dia tak rosak. Ha, tapi kalau dia jumpa mi goreng, dia buh dalam peti ais. Agak-agak jadi kemana? Dia bukan mi tu tak rosak, tapi otak dia rosak. Nah, lebih kemana tu. Jadi kadang-kadang kita jumpa jenis lagu tu. Kita boleh mu'alajah, boleh rawat dia. Bagi dia, boleh. Tapi yang nombor dua ni, kadang-kadang kita tak ada kemudahan untuk rawat dia. Dia masuk dalam kategori mudah rosak. Macam ni tadi lah. Jadi orang yang jumpa barang yang cepat rosak tapi boleh diselamatkan dengan cara awikkan dan seumpamanya, maka orang yang memilikinya, dia ada satu pilihan saja. Dua pilihan. Yang pertama, dia pilihan yang pertama, dia rawat boleh MTA. Yang kedua, dia tak mau boleh MTA tu, dia ambil tindakan jual terus. Jual, hasil dia jaga. Lepas tu cari tuan dia, lepas tu bagi balik. Berazam pada ketika tu, kalau tak jumpa tuan dia, hasil jualan adalah milik aku. Itu aku pegang. Jenis barang yang ketiga pula, nombor satu ingat apa dah? Mudah rosak, nombor dua. Mudah rosak tapi boleh dirawat, nombor tiga. Lain benda dua saja, iaitu barang yang tak rosak. Dan boleh tahan lama. Dia boleh tahan lama. Contoh dia apa? Duit. Duit takkan nak buat dalam TA. Ha? Contohnya duit, jam, laptop, kereta, motor, lagi apa lagi? Cincin, gelang emas, spek mata, lagi apa lagi? Baju, tali pinggang, kasut. Semua ni barang yang akan kekal. Dia payah nak rosak. Orang yang jumpa barang jenis nombor tiga ni, jenis nombor tiga ni, maka dia kena jaga barang tu. Kalau dia ambil lah, hukum dia hasil abang tadi. Kita ambil hukum yang wajib dan juga harus. Makruh dia tinggal lah, haram dia tinggal. Bila dia ambil barang tu, dia kena jaga barang tu untuk satu tempoh. Tempoh pencarian pemilik dia. Kemudian selepas tempoh tu, dia gagal menemui pemilik dia, maka dia boleh memiliki barang tersebut. Okey. Fahamlah saya baru. Okey. Sekarang ni kita tengok tempat barang yang dia jumpa tu. Tempat barang yang dia jumpa. Okey. Tempat yang pertama, tempat awam. Tempat awam. Tempat awam contoh, masjid. Ataupun, apa nama, masjid ni tempat awam. Market. Stesen bas. Terminal feri. Hentian rehat, lebuh raya. Ini dia panggil tempat awam. Okey lah, ini tempat awam. Yang kedua, tempat yang dimiliki. Tempat yang dimiliki oleh individu. Contoh, jumpa di rumah orang. Itu tempat ada pemilik dia. Di pejabat. Di pejabat tu, walaupun orang awam pergi, tapi pejabat tu, bos pejabat tu, dia tuan. Macam kat saya, jadi pegawai agama kota setak. Kalau orang jumpa dalam kawasan pejabat saya, dia kena cari saya. Walaupun tak apalah, dia tak cari saya, dia cari kani saya ke staf saya. Tapi, tuan duduk jaga pejabat tu, saya. Kalau pejabat pertanian, kena cari pegawai pertanian. Begitulah lebih kurang. Tempat yang dimiliki. Kalau tempat awam, sentis yang baik. Pemilik dia kerjaan. Tapi dia cara umum. Dia terbuka.
Dia terbuka. Ha, rumah orang itu tempat miliki. Baik. Saya cerita tempat dimiliki dulu. Kalau kita jumpa barang di tempat yang dimiliki, kita tak limit. Kita tak limit. Contoh, tuan-tuan pergi Mekah kemari rumah orang. Atau pergi rumah orang lah, rumah orang. Pergi rumah orang ni elok mengkudu, rumah adik-beradik kita, rumah kawan ke. Kita keluar-keluar daripada rumah dia. Dia tutup pintu rumah, kita keluar-keluar. Jumpa duit RM4,000. Duduk sebokat. Betul dengan pintu berat rumah dia. Kita pun ambil. Kita pun ambil. Hukum ambil adalah haram. Ambil juga haram je dah. Boleh nak ambil, boleh. Tapi ambil, kena pergi bagi kat tuan rumah. Kita ambil nak pergi cari tuan, tak boleh. Sebab dia tempat yang kita jumpa tu tempat dimiliki. Atau dalam bahasa mudah, tempat persendirian. Tempat persendirian. Ha, okey. Hak yang pertama tadi, kalau kita jumpa di tempat awam, kita boleh ambil. Ini, kalau tuan-tuan keluar masjid lagi, ini tempat awam. Tuan-tuan keluar, jumpa, ambil. Ambil. Ambil tu, tuan-tuan, boleh usaha mencari, boleh nak serah kepada pegawai masjid. Biasanya orang serah pegawai masjid. Tapi, rugi kalau serah ke pegawai masjid ni, tuan-tuan tak ada hak memiliki. Ha, okey. Masa aku bila laju, nak buat channel ni. Okey, tak apa, saya ajak lo cara kita nak pergi barang. Okey. Barang yang hilang ni, dia ada, di segi nilai dia, dia ada dua jenis. Satu bernilai tinggi, satu bernilai remeh. Nilai tinggi bukan juta, bukan juta. Nilai tinggi ni maksud, tuan dia tu kalau hilang barang, dia cari. Itu makna barang tu ada nilai. Kalau hilang jam, tobat dia cari. Spek mata hilang, dia cari. Kalau emas hilang, dia cari tak? Emas hilang, dia cari lah Zat. Tapi tak ada, dia ambil dalam kotak, boleh lah. Tak apa cari. Tapi kalau jam, dia cari. Ada setengah orang cari, tak jumpa sampai kusut. Dalam cucu dia jumpa. Apa dah? Spek mata. Dia buah tak malam? Buah tadi. Buah tadi. Dia tanya cucu dia, nampak tak spek mata Tok Wan? Tok Wan tak nampak. Tok Wan nak nampak apa? Dia tak pakai. Orang buah datang ni, buah tadi, tak nampak. Ha, nampak ni nampak. Cucu dia jumpa. Ada duk tadi Tok Wan. Ha. Ini ada ada nilai. Gelang mai duit tu ada nilai. Yang kedua, barang remeh. Kalau hilang, dia cari juga lah, tapi cari tak sungguh-sungguh. Contoh macam saya buat tadi, mi goreng, pesemut, cakotiao, lagi bagi. Dadi, lagi bagi. Kotak tisu, sabun cat kapok, ubat gigi. Benda tu dia tak cari eh. Dia cari sat, tak mana aku buh tisu tadi. Bini kata cari, pa beli lain lah. Ha, dia beli lain. Dia tak, tak upah mencari. Tapi kalau jam, cari. Pen, cari. Saya besau. Dulu saya pi, ni cerita lama lah zaman saya muda-muda dulu ni. Tapi lah bukanlah kata tua sangat. Cuma lama lah. Ha. Saya pi ceramah di Perlis. Tapi lah saya tak boleh ceramah Perlis. Kena gam. 6 tahun lah. Biar pi ya. Sehingga sekarang saya pun tidak tahu apalah salahku. Ha. Masuk tajuk. Tajuk besar. Sinar harian. Saya pesawat ceramah Perlis. Biar pi ya. Tak apa. Dulu saya ceramah di Perlis. 20 tahun lebih ceramah Perlis. Saya ceramah-ceramah dulu buat misal agak lebar. Pen ni. Dulu ceramah pakai rostrum. Dia tren ceramah pun dia berubah lah. Rostrum tak ada lah. Orang pakai meja. Sebab dia tahu penceramah makin tua. Atau pakai meja dulu piri. Pakai rostrum. Ceramah lah pun. Ceramah macam mana orang tu. Saya ada tunjuk contoh dia. Saya keluar pen di pakai video ni. Pen pakai. Ceramah eh. Ceramah-ceramah buah tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Aisyah makan, tinggal di restoran balik. Masa tu saya Qudi Langkawi. Lama aku tahu ni. Saya jadi Qudi Langkawi tahun 94. Oh, cerita lama. Pempaka zaman tu. Pempaka megah. Ha? Tinggal di masjid ni boleh. Berarti pen saya sudah jadi barang hilang. Pen ni agak-agak saya cari tak? Tentu agak-agak saya cari tak? Kalau gaji saya sehari 1 juta, saya tak cari. Tapi kalau gaji saya sebulan 1 juta rupiah, saya cari.
Saya balik-balik tentang mana tubuh pendek yang tahu ramai. Tapi takdir Allah Ta'ala ni cerita betul dia ni. Dia tengkosa masjid orang yang amanah. Depa kata, mesti pen saya pesan. Depa ambil pen tu, ni cerita dengan saya ni. Depa pergi kalau boleh, depa beli tiket beli. Pergi di Langkawi tu. Pergi Langkawi semata-mata nak pergi pen kata. Pen ni sebatang pen RM30. Tiket pergi, pergi balik RM30. Pergi dua orang RM60. Makan apa lagi. Tapi amanah punya pesan. Amanah punya pesan. Depa pergi hantar. Tu bagus. Saya banyak kali hilang amanah. 2018. Kita pilihan raya umum 2018 bulan apa? Saya teringat. PRU 14. Bulan 5 kan? Betul bulan 5 kan? Okey. Bulan 5. Ni cerita barang hilang. Elok-elok menang pilihan raya lepas menang. Saya hilang barang. Itu yang syurung. Saya... Ni cerita betul. Saya pergi nama di Pematang Pau. Apa... PRU tu... kira perkataan depan menang lah. Tak apa lah. Saya tak kira peti-peti, saya ceramah. Nak jadi cerita petang tu nak keluar ceramah. Sandal saya tu putus. Allah putih nak buat macam mana. Jadi saya pun nak pakai kasut Jepun jatuh sandal tu. Ha? Jadi saya pakai juga kasut Jepun pergi. Tapi tak standard lah. Saya pun kena juga kelas. Lagi dia buat kata macam mana kira pula lah. Saya pun pergi tu. Tentu-tentu lah kedai batal dekat dengan apa, Yayasan Islam tu. Dua lah dekat, jebat dekat tu. Saya keluar kan, saya nak naik away. Saya singgah kedai batal, beli sandal, sandal baru. Lepas tu, Cina tu nak pun apa tak, tak payah, aku pakai terus. Pakai terus. Kita nak pakai ni. Kasut saya tu, saya pun buah dalam kotak, tak apa aku boleh. Pakai terus eh, pipi. Sampai di surau ni matang pau tu. Sampai-sampai saya pun buh lah. Kasut baru saya di satu sudut. Saya ceramah. Habis ceramah, makan nasi. Habis makan, balik, tengok-tengok kasut tak ada. Aku baru beli tu. Kasut tu baru pergi balik lagi. Tengok-tengok kasut tak ada. Ni cerita tu eh. Saya keluar-keluar. Kasut tak ada. Jantan kuasa surau malu. Tapi saya kata, saya yakin orang tak juri. Dia silap. Silap solom. Dia silap. Silap solom. Tahu tak solom? Kaki dia tu silap buh. Sebab dia mungkin masa dia main, dia tak pakai spek mata. Kita kena sangka baik. Dia solom-solom sedap. Masa kan baru. Lepas tu tak apa. Dia... Mereka malu kat saya. Mereka tak ambil ni kasut surah. Saya, dalam kereta saya ada kasut spare. Kasut Jepun tadi. Kasut Jepun. Jadi saya pergi sekat pakai kasut Jepun. Sementara nak jumpa kedai kasut. Lepas tu saya balik pakai kasut Jepun. Balik. Tak apa. Hati ni kecil tiga amboi. Main surah pun dapat balik kasut aku. Kalau balik kasut orang ni dah 4-6 pilihan raya. Balik kasut aku pula. Lebih kurang tu lah. Saya pun lupa dah bepil lah. Tak ada habuan dah. Tak ada habuan. Setahun lepas tu, mereka panggil. Saya pergi surau. Surau tu, mereka panggil. Saya pun nak pergi berat hati. Pasal aku pergi tu kasut hilang. Kalau aku pergi malam ni, hilang pula. Lepas genap setahun. Tapi dah orang besar hati panggil kita, kita pergi ya. Saya pergi. Pergi ceramah bah, habis semua. Maya Aisyah makan bah semua. Lepas tu dia pamai. Ini kami serah balik kasut ustaz yang hilang tu. Kawan tu dia ambil malam tu juga dia sedap. Dia ambil pergi balik. Lepas dia tunggu masa setahun. Baru nak pergi balik dia. Kasut tu kecut tu kan. Tapi dia tak pakai. Tunggu setahun baru nak pergi ceramah. Dia tidak panggil lah minggu depan macam mana. Boleh tak ambil balik. Tidak pun hantar main kan. Walau bagaimanapun dia pun amanah. Lepas pergi balik kasut saya. Bagaimana saya dapat balik? Pen saya. Baik. Jadi tuan-tuan, barang yang hilang tu, dia ada dua jenis. Nilai remeh. Kira-kira orang tak cari. Apa dia saya maksud nilai remeh? Mi goreng pas semut. No? Nasi Jumur Ali. Itu nilai remeh juga tu. Lagi, jenis barang-barang makan lah.
Kalau udang petai habis. Nilai dia tu kira tak apa habis. Lah kalau 560 kalau udang ketam tapi dia cepat rosak lah. Satu lagi barang yang sekarang ni lah. Tenjam saya buat tu. Okey. Kita kena cari. Kita kena cari. Tak iman ajak sikit je bangun tu. Okey. Dah sampai depan sengah tu. Kita kena cari. Okey. Barang tu, dengar elok-elok saya nak. Kalau barang tu dia boleh jadi milik kita. Kalau kena cara. Kena cara, dia tak jadi milik kita. Okey. Saya tunjuk tuan-tuan. Saya akan hukum pegang. Kalau tuan-tuan jumpa barang nilai remeh atau tak remeh, pegang barang tu, mula-mula sekali pegang, kena niat. Kena niat. Kalau kemudian, niat tu tak cik. Kena nak niat. Kita jumpa pen. Jumpa pen. Jumpa jam. Jumpa duit RM10,000. Pegang barang tu, niat terus. Barang ini menjadi milikku sekiranya aku gagal menemui tuannya ataupun miliknya. Niat terus lah hati tu. Jangan kata di mulut. Kata dalam hati. Tapi kalau tuan-tuan pegang barang tu, cari-cari tuan dia tak jumpa, masa pegang tak niat, lepas tu kita nak buat milik kita, tak sah. Tu yang saya bagi ilmu lah ni. Ingat, setiap kali kita jumpa barang, kita pegang-pegang, niat terus. Barang ini aku miliki. Atau menjadi milikku, sekiranya aku gagal menemui pemiliknya. Tu. Barang pun kita jumpa. Termasuklah barang yang rosak dia pun, kita niat itu kita makan. Lepas tu kita cari pemilik untuk kita jamin harganya. Okey, baik. Lepas kita niat milik kita, kita cari pemilik dah. Kita cari apa? Pemilik dah. Okey. Macam mana kita nak cari pemilik dah? Macam mana nak cari pemilik dah? Kita nak cari milik dia, kita kena cari nombor satu di tempat kita jumpa barang tu. Boleh jadi tu yang kita dalam pekah tu, barang tu kemungkinan jadi milik kita. Pasal apa kemungkinan jadi milik kita? Contoh orang negeri sembilan mai tengok tu bizan dia di sebuah Perak, mai tengok tu bizan dia sebuah Perak sebab tu bizan dia menikah seorang lagi, dia terkejut. Dia main tengok mudah-mudahan penyakit tu singgah pingat dia. Kita habis lah. Orang Nu Felda Paluh, Negeri Sembilan tu. Main tengok tu pisang dia di Sepang Perak. Bila dia main tengok tu pisang Sepang Perak, dia pun sembang-sembang-sembang. Dia, tu pisang dia kaki masjid. Kaki masjid. Tu pisang dia, dah Aisyah dah masuk. Jom kita pergi semayang kat masjid. Main, dia pun main semayang di masjid. Orang Negeri Sembilan, semayang di masjid. Macam saya kata tadi ya. Dia pun dengar, main-main ada kuliah, dia pun dengar habis-habis main asyar. Dalam poket dia ada RM10,000. Dan RM10,000. Ikat note 100 orang getah. Tapi satu ikatan RM10,000. Dia pun dalam poket dia ambil kunci. Ambil kunci. Kebesaran tu pisang tu jenis. Parkinson. Parkinson kan berasa apa? Seluruh kunci tu. Jadi dia ambil kunci, dia tak berasa duit dia je tu. Dalam poket tu. Duit dia tu songkoi RM10,000. Dia pun kata balik sampai RM9,000. Dia tak singgah dah orang untuk pisang kan. Tak balik terus ya. Balik terus. Sampai dekat tapah. Seluk poket. RM10,000 tu dekat mana? Dia main bini dah. Bini dah. Nak makan apa tak? Bini dia awak RM30,000. Bini dia awak RM30,000 duduk lembek tangan tu. Jadi tak apa kita angkat lah. Okey. Dia tak tahulah kat mana. Kat masjid sebang pihak. Tak mungkin dah lah. Mungkin. Itu ada abang berhenti kencing tak di gurun tadi? Abang berhenti sekali. Takkan dalam beli ayam. Itu beli ayam, tak jumpa lah. Rupanya duit dia tu gugur di lama masjid sebang pihak. Jadi tuan-tuan pegang duit RM10,000 tu. Cuba tuan-tuan niat daripada awal. Dahir boleh tuan-tuan. Ni saya nak ajak terapikah ni. Kita pegang RM10,000 tu. Duit ini menjadi milikku kalau aku gagal menemui pemiliknya. Memang dia tak main lah. Betul tak? Dia tak main lah. Tambah kalau dia main daripada Afrika Selatan. Lagi tak main. Tu contoh lah. Baik. Tetapi niat tu usaha mencari kena. Usaha mencari kena. Okey.
Kita nak cari pemilik dia tahu tak? Kita kena cari di tempat barang tu hilang. Kita tak perlu cari merata. Kita kena cari di tempat apa nama dia barang tu hilang. Okey. Cuma zaman sekarang ni pekah dia luas sikit. Macam mana tahu kita nak cari? Kata kalau kita jumpa di masjid, kalau tuan-tuan bagi kat apa nama pegawai masjid, tuan-tuan rugi. Barang tu takkan jadi milik tuan-tuan. Kalau pegawai masjid ni, dia, hak pegawai masjid tak jadi. Dia akan jadi milik awam. Lelah sekali masjid akan pemampaan barang tu ibadah betul mas. Ha, hak tu rugi. Tu si abang lah ni, jumpa. Ikut si abang ni. Ha. Tapi kalau gan bagi kat jutaan kuasa masjid. Tapi kalau bagi kat jutaan kuasa masjid tak boleh niat macam tu. Sebab bukan dia jumpa. Betul tak? Yang jumpa orang lain. Ha, ini tentang pegang. Cari dia masjid. Cari masjid macam mana? Dia tak pernah main masjid. Malam tu baru dia main. Dia kena iklan barang tu. Ha, ni dengar saya nak buat ni. Kat Afrikah. Saya buat catatan ni. Kalau barang tu, barang yang bernilai tinggi, maka dia kena proses cari tuan dia selama setahun. Macam jam ni, duit RM10,000 tu, setahun. Cukup setahun tak jumpa, baru jadi milik dah. Haa, cukup setahun. Haa, sampai lah setahun. Setahun tu, dia kena cari berapa kali ni. Dia kena main dalam masjid ni, dengan suruh apa nama, dia boleh suruh pergi masjid abang. Tapi, atas dia nari abang dah bang. Habis main asyar, dia bang. Tuan-tuan, siapa ada hilang duit, boleh jumpa saya. Dia gitu ya. Okey, berapa kali nak kena iklan? Iklan tu cari ya. Di masjid, market, sahabat masjid lah contoh, berapa kali. Kalau barang tu barang bernilai tinggi, maka dia kena cari selama setahun. Dia kena cari selama setahun. Cara pencariannya, saya beritahu tuan cara mudah lah. Kaedah lama dan baru. Iaitu kaedah suara. Suara tu dengan melungkan suara lah. Ada siapa-siapa hilang, barang. Satu. Yang kedua, kaedah iklan. Iklan tu dengan cara tempel poster di dini masjid. Lagi, apa viral melalui WhatsApp secara moden lah. Facebook dan seumpamanya. Cara ketiga, buh lah radio. Ha, radio dia minta cah ni lah. Ha, anak. Ha, cara keempat, tempel lah apa-apa di tapang kata orang, di kawasan masjid. Dia tak mesti buh kat masjid ni. Mungkin di kedai makan tu kah, tapi area masjid. Ha, itu maksud dia. Eh, berapa kali kita nak iklan tu? Kita berapa kali kita nak iklan? Okey. Dia kena yang pertama untuk bulan yang pertama. Untuk bulan yang pertama dia kena iklan sehari dua kali. Bulan pertama tu untuk minggu yang pertama. Sebulan tu. Minggu pertama dia kena iklan sehari dua kali. Kalau dia jumpa satu hari bulan, sampai 7 bulan tu dia kena iklan sehari dua kali. Sehari dua kali kan payah dia main dalam masjid. Lepas yang main lehok, ada siapa hilang duit? Siapa minta mengaku? Siapa? Sekiranya saya pula, ada siapa hilang duit? Siapa minta abang? Mana? Dua kali lah. Dia buat begitu selama 7 hari. Orang pun heran. Dia akan pernah main masjid pun. Dia main malam tu, malam ceramah. Jadi kau mana dia ni? Rupanya ni 10 ribu, 10 ribu. Haa, ada contoh dah nak. Dua kali. Habis seminggu. Minggu yang kedua. Kita nak berhenti kan nak berhenti? Ha? Berhenti ha? Haa, mau tak berhenti daripada anak tahu nak ambil duit 10 ribu tu. Minggu yang kedua tuan. Minggu pertama berapa kali sehari kan? Dua kali. Minggu yang kedua sehari sekali. Lagi senang. Minggu kedua ada 1-7 dia iklan sehari dua kali. 14 kali lah dia iklan cari. Minggu kedua 8 bulan sampai semua 7 sampai 15. 8-15 sehari sekali saja. Sehari sekali dia main lho. Siapa ada hilang duit? Orang pun heran. Minggu lepas yang main sehari dua kali, minggu ni sekali lah. Dia kata ikut peraturan. Dia bukan nak main sembahyang, dia nak main iklan. Tak? Okey. Sehari sekali. 7. Mana kata berapa kali lah? Minggu kedua 7 kali. Minggu pertama 14 kali. Berapa? 21. Minggu ketiga. Minggu ketiga. Minggu ketiga tu dia iklan seminggu sekali lah. Minggu sekali. Daripada berapa bulan? 16 bulan sampai? 16 campur 7 apa?
23. 16 bulan sampai 23 bulan, dia main 18 bulan. Dia tak ada siapa hilang duit, mesti dia hilang. Tak ada. Ha, duit hilang, dia pun hilang. Ha, minggu ketiga. Dan minggu keempat. Ha, minggu keempat sekali. Dan berikutnya tiap-tiap bulan sekali. Tiap-tiap bulan sekali saja. Tentunya apa? Jadi, 14 campur. Campur 7. Campur 1. Campur 1. Berapa? 14 campur 7. 21 kan? Campur 1. 22. Campur 1. 23. Lepas tu 11 bulan berikutnya, campur 11. 23 campur 11 apa? 33 kali. 33 kali. Genap 33 kali. Tak ada siapa mengaku duit tu. Tak ada siapa mengaku. Oleh kerana masa dia cekak duit tu, duit ni milik aku. Jika aku sekarang menemui pemiliknya, maka dia memiliki duit 10 ribu tu adalah halal. Adalah halal. Tapi ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Seandainya setelah dia memiliki, tentu tuan dia main lepas tahun hari tu ni, main sembang dengan dia. Saya dulu pernah main masjid ni. Tapi hilang 10 ribu, saya duduk agak. Tak tahu kat mana, tapi perasaan kot ni gurun ke tu lebih kurang. Berapa? 10 ribu. Kita dengar yang ramai buat apa tau. Ha, lebih kurang lusa lah. Maka pada ketika itu, walaupun milik kita tu tak permanent, kita wajib mengembalikan seandainya duit tu masih ada dan menjamin. Kalau ada belanja lah, menjamin maksudnya kita kena seolah macam hutang, bayar balik kepada dia. Bayar balik. Tapi orang yang pemilik barang ni ihsan, kalau orang jumpa duit, dia boleh terima bulat-bulat, tapi sebagai tanda terima kasih, sepatutnya dia bagilah sikit. Dia tak bagi pun tak nak kata apalah. Kalau ada orang aku, ada hilang duit tak? Ha. Tapi dia cara itu, pekah hajak kita, tak bagi hebat ciri-ciri. Cara detail. Saya ingat macam cikgu saya dulu, siapa hilang duit? Cikgu tanya apa balik? Dia tak bawa balik. Hilang duit, 2 kubang. Dalam tangan cikgu 5 kubang. Bukan duit hang. Itu kaedah pekah hajak tu. Begitulah dalam syarak. Kalau kita ilham, kita tak boleh habak sepenuhnya. Dia habak sepenuhnya jahanam. Siapa hilang jam jenis apa nama seiko, tanah kalau putih, kiri kanan merlit, muka bulat, ngaku terus. Siapa ada hilang duit 10 ribu, not 100 semua, ikat getah kalau hijau, ngaku terus. Dia kena ilham bayangan-bayangan saja. Tu pekah hajak pada kita. Jadi kita ilham. Siapa ada hilang duit, jumpa saya. Dia memang. Tapi jumlah tepat, dia tak tepat. Sebab kadang-kadang dia tak tahu seorang kuih. Siapa ada hilang duit, jumpa saya. Dia apa main? Saya ada hilang duit. Berapa hilang? 10 ribu. 10 ribu kan? Saya tanya dia, 10 ribu tu duit kalah apa? Merah ke, biru ke, macam mana? Dia tanya not 100 semua. Dalam tangan kita, not 100 semua. Berarti duit tu hadiah. Berarti duit tu hak, ada. Tapi kalau dia kata, saya tak perasan duit banyak sangat. Berarti duit tu ada juga. Duit dia juga. Dia ada ciri-ciri pengendalian. Ha, tapi kalau siapa ada hilang duit, dia kata, saya berapa duit hilang? RM5. Padahal 1,000. Padahal 1,000. Jadi barang tu bukan dia. Tapi dia mengaku bagi pilihan RM5. Itu contoh dia. Tuan-tuan, kalau menilai tu agak-agak boleh sabar. Boleh sabar tak? Boleh sabar tak? Sabarlah. Macam hari 9 tadi dia tak main eh. Pasal apa? Dia cadang nak main. Kalau dia main pun sampai tengah jalan, accident, mati. Tak main eh. Jadi milik kita, kita niat. Tapi kalau lepas milik kita, dia mengaku dia, tak nak bagi. Okey, barang yang remeh tadi. Barang yang remeh tadi. Barang yang remeh, tempoh pencarian tak sampai setahun. Barang yang kami macam mie goreng dan seumpama tempoh pencarian adalah 3 hari sahaja. Sekiranya tempoh 3 hari itu tak ada, milik kita lah. Tapi kita nak makan tadi ni, nak makan, nak guna, remeh kita guna terus. Semasa kita miliki, kita pegang mie tu, mie ini menjadi milikku seandainya aku tidak menyumpai tuannya. Ataupun mie ini milikku dan aku harganya. Salah satu lah.
Ha, mi ini menjadi milikku dan aku jamin nilainya kalau aku menjumpai tuannya. Makalah mi tu. Bila kita ada jumpa tuannya, tuannya mengaku, bayar ke dah RM5. Bayar ke dah RM5. Kalau mi tu RM5. Ha, kalau dia kata RM4, RM5 lah. Kalau dia kata RM4, kita bagi RM5, dia nak bagi duit RM5. Dia kata lah. Saya Pak Ahang pun mesti maki siapa sama kami. Aku bagi 5 orang. Ha, lebih kurang tu lah. Dekatlah boleh faham Zazah. Itu jawapan hilang. Baik. Kemudian, barang yang hilang ni, kalau barang tu dalam rumah kita, kita tak nak cari. Mencari ni, maksudnya usaha tadi ni. Kalau di rumah kita, itu milik kawasan persendirian, di pejabat dan seumpamanya, tak perlu cari. Tunggu eh. Pegang tu niat milik. Kalau orang main makan kenduri rumah kita, dia tinggal gelang. Kalau kenduri orang main, mana kita tahu gelang siapa? Orang perempuan dia nak ambil sembahyang kan? Ha, kalau jam, mana kita tahu siapa orang main apa? Kita pegang jam tu, kita pegang duit tu. Ha, jam ini menjadi milikku. Seandainya aku tidak menjumpai tuannya. Berapa tempoh? Tempoh cari tak ya? Tempoh. Tempoh kalau barang bernilai 1 tahun, tak bernilai. Remeh temeh 3 hari. Jadi lepas tahun dia tak main, milik kita. Haa, itu cara dah. Baik. Selalu orang tanya saya, macam kita kedai barang. Dia bayar duit, barang dia tak ambil. Tuan-tuan dengar tu. Dia beli barang. Dia beli barang, kira kita pun kira semua. Kedai barang lah kata. Gula merah. Gula merah, lepas tu tanghun, dia beli semua tu. Cabai kering, beras, songkuih tu. Ha, berapa dik? Kita kira-kira semua RM97.4. Dia pun bayar RM100, kita pun bagi duit dah lebih RM2.6. Dia pun balik. Telefon bunyi lah, kek. Kek telefon bunyi, dia pun jawab telefon, keluar pergi raya tu. Dan tuan kedai tak perasan. Tuan dalam kedai tu ha? Siapa tinggal barang pula dah. Maka barang itu, tuan kedai itu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, setempat, mudah-mudahan, apa nama, kawan tu mai tuntut balik, ataupun besok dia mai tuntut balik. Maka, wah, gila barang dia, timbang dia. Tapi sebelum dia tak tempat tu, niat. Dia kena yang saya tadi. Nilai barang ini menjadi milikku sekiranya tuannya tidak datang menuntut. Ha, barang tadi itu malah macam kalau gula kopi dia 3 hari lah. Dia tak perlu 1 tahun. Kalau dia pergi di kedai jam, ha, nilai masa penungguan dia penantian dia adalah 1 tahun. Ha, tu lebih kurang lah yang dapat saya bagi tahu kepada tuan-tuan tentang barang hilang. Kalau kita jumpa, macam mana cara kita nak menyelesaikannya. Ha, ada soalan nak tanya? Kalau nak tanya lah. Kalau tak mau tanya, kita main acara. Tak mau tanya? Ha, tak mau tanya, kira faham. Okey. Ya. Ha. Dia barang tu pasal dia tak niat memiliki, rugi. Dia tunggu tu. Tak main stone, dia ada pilihan lain. Iaitu dia boleh pisrah kepada Baitul Mal. Baitul Mal dia tak perlu niat apa. Akan digunakan untuk penggunaan orang Islam. Dia tak boleh. Dia tak main malam ni, rugi besar. Abang tu. rugi besar. Dia tak main malam ni. Tu cara dah. Mana ada salah. Ya. Kalau tuan dia tak main, dia tak wakil. Ha. Boleh tak dia serah barang tu wakil dah? Tahu tak tuan dia? Tuan dia, tapi tuan dia 7 lah, macam tadi 9 tu. Ha. Tapi telefon sebuah wakil kami boleh, kita serah tak wakil. Ah, serah wakil boleh. Tapi kena yakin ke tahap dia. Jadi kita bahasa komunikasi kita telefon. Kita kena tanya dia, bukan tanya wakil dah. Sebab barang yang hilang sebelum kita serah, kita kena proses tanya. Barang yang hilang tu apa dia? Bukan boleh bagi terui. Barang yang hilang tu apa dia? Duit. Banyak mana nilai? 10 ribu.
Duit tu rupa dia punya dalam ikatan getah. Ha, lebih kurang betul lah. Sehingga kita yakin duit tu ada, baru kita bagi. Jadi kalau wakil dia main terus kita bagi, cara tu tak betul. Sebab tu saya ada pimpinnya ada sengah-sengah masjid. Tuk bila dia setiap usaha silap. Dia jumpa-jumpa barang. Siapa ada hilang duit RM100, menjumpa saya. Mengaku terus. Tak betul. Cara cari tu tak betul. Siapa ada hilang duit, jumpa saya. Tapi ingat, kalau duit tu setiap usaha masjid, dia jumpa di atas sifat dia, nama orang. Dia sendiri jumpa, maka dia boleh memiliki. Tapi kalau duit tu dia pegang, orang lain jumpa bagi dia, dia tak boleh memiliki. Kalau dia setiap usaha dia tu imam, dia sendiri jumpa, dia boleh niat memiliki. Ha, nah, kalau orang ni serah, maka barang tu dia kena simpan, dia ada dua cara saja, tak jumpa sampai ke sudah. Iaitu yang pertama, dia rajin lebih, pergilah ke Baitul Mal bagi. Kalau dia segan, di masjid pun bolehlah digunakan untuk orang Islam, masjid jual. Lepas tu manfaatnya untuk orang Islam dalam kuliah seberang Perak. Ha, tu lebih kurang. Mana satu lagi? Ya. Ha? Menatang lah. Ha? Kami dengan babi. Ah, yang ke babi. Okey, okey. Binatang pun samalah. Tempoh pencarian dia setahun. Sebab dia benda bernilai. Tapi binatang saya buat tadi, payah nak jaga. Jadi kita ada dua pilihan. Masa pegang kambing tu atau lembu tu, lembu ini milikku kalau aku tak jumpa tuan dia. Dan pencarian tu, cari dalam tempoh setahun, tak jumpa, lembu tu milik kita. Dan pilihan kedua, saya buat tadi, jual. Sebab lembu, lembu dia berak, jam dia tak berak. Lepas tu dia usaha nak kena belah, nak kena pi apa nama, tebah rambut, satu kerja pula. Ha, dia boleh jual. Dan dia pegang duit jualan lembu. Duit jualan lembu ini menjadi milikku seandainya aku gagal menemui tuannya. Ha, dalam tempoh setahun tu lah. Tapi usaha mencari kena. Ha, usaha mencari tu kena. Ha, tapi kalau lembu tu masuk dalam rumah dia, dia tak kena cari. Lembu tu kalau masuk dalam rumah dia, dia tak kena cari. Dia tunggu lah. Kalau orang main tuntut, ada lah. Kalau tak tuntut, menjadi milik dia. Sama ada lembu ataupun duit, duit itu. Ha, tu cerita lah. Kalau jumpa babi, tembak. Ha, okey. Ada lagi? Habis lah. Ha, agak-agak faham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin.